Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam bidor. Oke, kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Muhammad Jaka Pona. Ini di Kabupaten Aceh Barat. Oke, ini kita akan review senapan terbaru dari Uki Ultimate, Moser tarikan 4 track. Seperti ini kawan. Tarikannya itu pakai tarikan 4 track. Jadi bisa keras sekali. Mantap. Tarikannya di sini pakai tarikan samping, tarikan Moser sendiri. Dan ini sudah menggunakan seal dalam laras, bukan seperti dulu seal di grendel. Ini setelan power sudah ada di bagian belakang, tinggal putar ke kanan kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar ke kiri. Tabungnya menggunakan tabung Durel OD38. Seperti ini kawan, panjang sekali, mantap. Popornya menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya. Larasnya menggunakan laras baja, panjang laras 65 cm, alur 12 OD13. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya buat tidak ketat pada laras saat menembak. Oke, tempat pengisian angin seperti biasa di bagian depan menggunakan mini coupler grad. Manometer juga seperti biasa di bagian bawah. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, mantap sekali kawan. Popornya klasik. Oke, chambernya menggunakan chamber tumbuk. Oke, sekarang kita langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran sisi sebesar jari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Satu kali. Oke. Mantap. Oke, mantap sekali kawan. Ini kalibernya kalau di sini 4,5 semua. Oke. Oke, mantap sekali. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedot. Gak ini rakti dong. Ini